Aduh, betadinnya kurang apa ini? Spermia banyak ini. Ya, kita aduk dia supaya dia menyatu dengan betadin. Dengan betadin. Pak, perlu banyak ini ya, karena asam urat toh. Boleh, ya, boleh. Full saja. Sedikit dulu sambil. Oke, siap. Ada guru minta air freezer yang perpas. Yang kan, iya. Ini. Saya sudah terlanjur taruh daun kelor situ jadi. Jadi ini spermia dicampur dengan betadin. Ya. Kita mau eksperimen bahwa manfaat daun kelor itu sangat luar biasa. Manfaat daun kelor. Eksperimen. Yang sudah tua-tua makan daging kencang asam urat naik. Ya, ini sebentar dibagi dua atau pak? Satu pakai air panas, satu pakai air kelor. Ya, inilah eksperimen guru sentra. Ya, jadi ini adonan guru agama membuat eksperimen IPA. Ini guru agamanya, guys. Ya, ini kita taruh air panas, apakah dia berdampak atau tidak untuk membersihkan warna hitam ini. Ini air panas ini. Anggaplah ini racun-racun. Air panas ini dia tidak merubah warna hitam ini. Dia tetap hitam. Kita pakai air daun kelor. Di wadah yang kedua akan disiram ini air daun kelor. Sudah dipanas. Rebus, yang sudah direbus ya. Airnya. Air kelornya warna hijau. Kita akan lihat apakah dia mampu membersihkan supermi yang sudah hitam pekat ini atau tidak. Bisa dilihat. Nah, dia sudah mulai memutih. Ya, nanti kita taruh lagi di yang sudah ada air panas itu. Apakah dia bisa rubah warna hitam ini jadi putih atau tidak, bening atau tidak? Ini perbandingannya. Ya, ini. Sebentar pak, bapak kasih dulu. Oh, iya. Sabar ya. Kasih perbandingannya. Sabar, kita ini dulu. Diaduk-aduk. Ya. Ini yang tadi air kelor dari kelor ya bapak. Ini air daun kelor. Iya. Ya. Yang hitam pekat tadi yang tidak bisa dibersihkan oleh air panas biasa, iya, tapi air daun kelor dia mampu mengubah warna. Ini. Anggaplah hitam itu racun. Akhirnya anggapnya, anggaplah hitam itu racun yang ada di dalam tubuh. Ini guru agama, guru IPA, guru matematika. Ini semua ilmu pengetahuan ada kumpul semua ini. Guru. Tapi sedang bahasa Inggris. Bahasa timurnya namanya marungga. Marungga. Bahasa Ambon, Pak. Kelor juga. Kelor juga. Ya, sekarang kita lihat yang kita sudah taruh air panas, dia tidak merubah warna. Kita campurkan dengan air daun kelor. Apakah dia mampu merubah warna air ini? Awas tangan, Pak, kena panas. Itu lagi. Eksperimen Anda jadi gagal. Dia bisa merubah warna air ini atau tidak? Iya. Perubahannya sudah perlahan-lahan kelihatan. Ya, coba lihat. Aduk-aduk. Ya. Mari. Wow. Dia sudah berubah warna. Ini di luar tubuh kita seperti ini. Bagaimana ya. Dengan dalam tubuh kita baru ya. Tidak pernah dibersihkan nih. Banyak-banyak racun. Guru sentra. Makan dari kelor banyak-banyak. Melalui eksperimen ini. Kita galakkan dan tanam kelor di sekolah dan di rumah. Kalau belum sakit jangan cari penyakit. Makan kelor sebelum masuk rumah sakit. Sirup apa? Lihat yang tidak bisa dibersihkan oleh air putih biasa, air panas biasa, mampu dibersihkan ketika oleh... dicampur dengan air kelor atau daun kelor dia bening seperti semula. Ini buktinya Bapak Ibu. Dia putih lagi. Ini tanpa rekayasa.